Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Felip di channel Felip Ngetrik. Hari ini kita mancing di pemancingan Bang Oto ini di Pondok Ranji di komplek DPR. Nah, untuk media hari ini yang kita akan pakai, kita pakai produk dari Fishing teman-teman ya, sama kinainya dari Cap Dalam Mantap. Jadi untuk yang kita pakai hari ini, kita pakai umpan jadi ini dari Fishing. Ini yang santan susu teman-teman, umpan jadi Fishing santan susu satu bungkus. Ya, terus di sini kita pakai umpan Fishing spesial babon nih teman-teman ya. Spesial babon nih. Jangan lupa buat teman-teman kalau pengen beli umpan Fishing, itu yang di belakangnya ada gambar Pak Haji Supri-nya teman-teman ya. Nah, untuk kinoi yang kita pakai di sini, kita pakai kinoi susu dalang kinoi cap dalang mantap teman-teman. Jadi dalang kinoi, kinoi susu cap dalang mantap. Nah, untuk cara ngeracinya seperti apa? Kita langsung racik. Di sini kita pakai klorasin satu buah. Nah, ini pakai tuna kaling dulu yang kecil satu. Oke. Lalu di sini kuning klorasin teman-teman satu. Kuningnya aja, cium nggak bau nggak? Nggak. Nah, ini buat lo, putihnya buat agak. Agak kalau makan apa telur asin berusut guys. Rame-ramennya. Kalau ada nasi mah enak. Apa nasi? Nasi. Nggak nyompok. Iya. Agak mau makan wafer aja makin nasi teman-teman. Eh nggak? Enggak lah. Iyalah, iya aja sih. Ya bang dia. Bagusan kemarin. Iya, kuning klorasinya bagus banget makannya. Nah, oke, okay, udah Bang Andi. Udah. Jadi umpan Fishing jadi nih santan susu teman-teman, satu bungkus. Umpan Fishing santan susu nih satu bungkus. Cium dulu Bang Andi. Tolong ini Bang Andi. Mantap, mantap. Santan susu satu bungkus, terus sama Fishing spesial babon, ini spesial babon warna hijau satu bungkus temennya, sama satu bungkus juga. Kita cium dulu teman-teman ya baunya, mantap. Nah, sama kinoi susu. Kinoi susu cap dalang mantap. Jadi untuk kinoi dari cap dalang mantap ini teman-teman, dia teksturnya bagus banget ya. Dia teksturnya kering, tidak berminyak. Oh, tidak berminyak dan tidak basah. Jadi emang teksturnya dia bagus banget tuh. Teman-teman bisa lihat. Ini aromanya aroma susu. Wangi. Tuh. Ini saya pakai apa ya? Pakai masker double aja ini kecium. Aromanya enak banget, teman-teman. Ini kita pakai setengah bungkus. Terpanas kan? Kita pakai setengah bungkus. Air. Iya. Itu umpan sama aja, airin aja, Bang. Pakai air panas umpan. Ini kan mengkol ini umpan. Iya, maksudnya ininya ini dicairin. Ya sama umpannya juga, entar lagi airin. Aromanya amis gurih. Amis gurih, ada wanginya ya, wangi santan sama susunya. Mantap banget teman-teman. Mudah-mudahan sih makan nih. Salin. Oke guys, Kail make dair maru nomor 10. Marusode. Itu ukurannya. Nancep banget. Tapi kalau buat ikan makan, buat ikan nyengget, nancep banget ini. Felip Ngetrik. Gopal, umpan mami.
Felip 29. Lepak 29 guys. Oke guys, kita pakai oil and premium nih. Jadi biar senarnya. Oke, semprot. Sudah siap. Cukup satu kali semprot. 3 2 balik. 1 nah, tinggal dioles-oles. Terus ini sini. Langsung dalam. Oke, alhamdulillah teman-teman, mancingnya hari ini kita udah selesai. Tadi kita pakai media umpan fishing santan susu, umpan jadi satu bumbu, sama fishing spesial babon yang warna hijau, dan kinoinya kita pakai kinoi cap dalang mantu yang kinoi susu teman-teman. Nah, jadi untuk hasilnya tadi lumayan narikin, tapi memang narikinnya pas tadi double-double tuh pas moret teman-teman ya. Jadi pas lomba tadi paling narik sekitar 6 ekoran ya, nggak banyak ya bang ya. Ya karena emang ikan lebih cenderung ke lapak sana teman-teman. Jadi emang lapak ini lapak kurang dominan, tapi walaupun lapak kurang dominan ikan tetap makanin. Nah jadi teman-teman yang pengen ngikutin racikannya bisa langsung ikutin videonya. Untuk pembelian produknya bisa langsung cek link di deskripsi. Terus jangan lupa yang baru bergabung subscribe dan dukung selalu channel Felip Metrik. Oke, salam Metrik, yoi, mandi. Oke teman-teman, jangan lupa tonton video di samping saya dan di samping saya, serta jangan lupa klik tombol di tengah untuk subscribe channel saya. Terima kasih telah mensupport channel Felip Metrik. Salam Metrik, yoi.